Halo Mitra Olahraga TV, apa kabar Anda semuanya? Dan tentu dari Stadion Gajayana Malang, sebentar lagi kita akan saksikan kick off babak yang pertama pertandingan big match di grup B, yakni antara kesebelasan tuan rumah Arema Malang melawan tamunya Persikota Tangerang. Pertandingan pada petang hari ini akan dipimpin oleh wasit Alil Rinengo. Ya, bagaimana Bung Alhadad pertandingan antara kedua kesebelasan pada petang hari ini? Ya, menurut saya apa yang telah saya katakan tadi bahwa saya sangat setuju pertandingan sore hari ini dikatakan sebagai big match ya. Karena apa? Karena kedua kesebelasan ini sama-sama punya misi khusus ya. Ya, ini Bung Alhadad, kita saksikan susunan pemain dari Arema Malang. Di antaranya kita lihat ada Husnul, juga ada Karis Yulianto. Inilah formasi dari kesebelasan Arema Malang. Di depan tentunya mereka tetap memasang Johan Prastio, bintang muda tim Singoedan. Dan berikut ini adalah susunan pemain dari tim Bayi Ajaib Persikota Tangerang. Di sana ada pergantian pemain, Yayan Tumena ternyata tidak diturunkan oleh pelatih Rahmat Darmawan pada petang hari ini. Sementara di barisan depan ada Epala dan juga penjaga gawang Jendri Pitoy masih menjadi pilihan utama pelatih Rahmat Darmawan. Pada petang hari ini memang satu sisi Persikota ingin masuk 4 besar, 8 besar. Dan di satu sisi Arema Malang ingin menjadi tuan rumah babak 8 besar. Baiklah Mitra Olahraga TV, kick off pertama sudah dimulai oleh Arema Malang. Sebuah tendangan tadi dilakukan oleh Johan Prastio namun masih gagal. Francis Yonga. Sebuah tendangan dari gelandang Francis Yonga. Masih melebar di sebelah kanan Mister Gawang Dwi Sasmianto. Inilah Francis Yonga. Dalam tayangan ulang kita saksikan. Ya, dalam tayangan ulang ini Bung Ahadat, Francis Yonga sebenarnya memiliki peluang ya. Namun bolanya masih jauh di samping kanan Mister Gawang. Francis Wawengkang, Nurholis. Nurholis Majid. Tendangannya masih lemah dan cukup jauh dari sasaran. Inilah Nurholis Majid, pemain debutan di musim ini. Dalam tayangan ulang kita saksikan sebuah peluang sebenarnya didapat bagi kubu Persikota tadi. Jadi sia-sia, dari bawah dibangun bagus, tengah gelandang bagus, begitu masuk ke kotak 16 mereka terburu-buru. Sebuah peluang Mitra Olahraga TV Abdul Aziz. Ini Bung Aladat, kita saksikan sebuah peluang sebenarnya didapat bagi kesebelasan Arema Malang. Tendangannya masih. Ya, kita saksikan Bung Alhadad. Abdul Aziz mendapat peluang yang cukup bagus tadi. Tendangannya masih mengarah ke penjaga gawang Jendri Pitoy. Ya, saya rasa itu tendangan yang cukup bagus ya. Hanya karena penempatan posisi yang bagus dari Pitoy, maka peluang itu tidak berhasil ya. Wawan cukup berbahaya. Hampir saja Mitra Olahraga TV. Sebuah tendangan dari Wawan Widiantoro tadi. Dalam tayangan ulang Anda bisa saksikan Mitra Olahraga bagaimana Johan Prastio sontekannya masih tidak mengenai sasaran. Datang lagi serangan dari Arema Malang. Masuk Mitra Olahraga TV. Dalam tayangan ulang kita saksikan Mitra Olahraga TV sebuah gerakan Abdul Aziz ini. Ya, masuk. Mitra Olahraga
MTV pertandingan babak yang pertama antara Arema Malang melawan Persikota Tangerang. Akhirnya sementara ini kedudukan 1-0 untuk kubu Singoedan Arema Malang. Gol tadi dicetak oleh Abdul Aziz. Arema Malang melawan kesebelasan Persikota Tangerang. Kali ini kesebelasan Persikota berada di sebelah kanan kami dan Arema Malang berada di sebelah kiri kami. Masih coba dikejar oleh Abdul Aziz, pencetak gol babak yang pertama tadi. Sebuah sundulan cukup baik Nanang Mitra Olahraga MTV. Bung Alhadad, bagaimana komentar Anda terhadap skenario tadi? Ya, cukup menarik ya. Crossing yang dilakukan oleh Arema disambut oleh Nanang dan cukup bagus. Cuman Pitoy lagi-lagi dia berhasil menyelamatkan. Inilah usaha Pitoy untuk menyelamatkan bola itu. Cukup berbahaya, Gusdul Yuli. Sebuah umpan crossing Bung Alhadad dari para pemain Arema Malang. Ya, saya melihat crossing yang cukup bagus dari Arema. Tapi lagi-lagi heading yang dilakukan kurang bagus sehingga tidak menjadi gol. Karena apa? Karena timingnya tidak bagus. Timingnya kurang tepat. Pada saat dia lompat, bola kena di samping. Nah, itu. Maka bola keluar lapangan. Husnul Yuli. Nanang! Masuk! Mitra Olahraga MTV inilah Nanang Supriyadi. 2-0 Arema Malang, Singoedan Ongisnade unggul atas Persikota Tangerang. Bagaimana komentar Anda Bung Alhadad? Ya, saya melihat gol ini cukup indah. Gol yang bagus. Dari crossing. Nah, Nanang berhasil mencuri. Timing yang tepat dilakukan oleh Nanang. Ya, timingnya dia bagus. Nah. Jadi timing yang bagus dilakukan oleh Nanang. Sehingga Pitoy tidak mati langkah dan berhasil gol kedua. Inilah gaya Nanang Supriyadi, Mitra Olahraga MTV. Cukup eksentrik. Datang lagi serangan Persikota, cukup berbahaya. Epala! Hampir saja satu sontekan yang sangat baik sekali dilakukan Epala Jordan tadi. Kita saksikan Mitra Olahraga ya, bagaimana Bung Alhadad? Ya, saya melihat Epala dia tanggung. Antara dia mencetak sendiri atau memberikan umpan kepada Purwanto. Jadi bolanya tanggung antara mencetak sendiri atau memberikan umpan. Yonga. Bagus sekali tendangan Francis Yonga tadi. Dan pada saat yang bersamaan, Dwi Sasmianto terbang mentip bola tadi. Dalam tayangan ulang kita saksikan buah tendangan pisang dari Francis Yonga. Dan Mitra Olahraga MTV berakhir sudah pertandingan antara Arema Malang melawan Persikota Tangerang dengan keunggulan 2-0 untuk kesebelasan Arema Malang.